Oh, apa ni? Eh, jom, 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 jom. Thank you. Apa? Siapa? Jom. Apa ni? Jom, orang ni. Oh, dah betul. Kita ni. Itu dia kalau kita tengok macam-macam gosip keluar pada malam ini yang terada kat situ. Terada? Terada, terselit. Lofa. Lofa apa cerita? Lofa. Bukan sebab saya nak nafikan. Bukan sebab nak kahwin ke. Bukan sebab ada benda-benda lain berkaitan. Salah faham ke. Bukan sebab saya sendiri berputusan untuk I think 3 years is enough for me to say. Tapi Lofa, kita soalan kita main-main je. Serius sangat ni. Kenapa? Sebab ada orang cakap, oh sebab nak kahwin. Tapi Lofa, kahwin pun tak salah. Okey, sekarang ni bila date kahwin tu? Cerita je. Gentle. Zizan nak kahwin dulu kan dengan Emma kan? Dia kahwin dulu dengan Emma. Baru I akan review my... Kita pula kena... Tak adalah, main-main je. Main-main je, sumpah. Okey, anyway, kita nak congrats Arisata yang baru memang cahaya mata dan juga... Baru pregnant lah. Apa saya orang mati, ni? Baru je naik sikit. Apa tanda ya? Alif Sata menjadi tau. Terbaik. Dan okay. Dan juga satu lagi. Ramli MS, right? Happy birthday. Tu dia. Ramli MS. Okey, sekarang ni kita bersama kita punya tetamu kita pada malam ini. Pengacara pencetus Ummah musim kedua. Iaitu Fizo Ummah. Hai Fizo, apa khabar? Tiba-tiba rasa panas ni, baru ujung kaki sampai. Semua panas. Aircon dah kuat ni. Itulah dia. Rasa nampak aurat saya. Tak rasa. Okey Fizo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Fizo? Sebenarnya menjadi orang kata penyata Ummah punya host ni yang untuk musim kedua ni. Macam mana rasanya, persediaannya, cerita sedikit? Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya pun ucapkan terima kasih lah pada pihak Astro bagi peluang kepada saya. Mula-mula agak ni lah sikit sebab saya seorang yang santai-santai, gila-gila sikit. Dan bila mengendalikan sebuah program agama, satu peluang untuk saya lah. Tak ada orang macam pertigakan bila Fizo mengacara nasib mak kedua kan. Tapi sekarang ni bila pertigakan Ummah, orang macam pertigakan tak sesuai dengan Fizo lah, agak keras lah. Tapi sebenarnya baik untuk mencuba sesuatu yang baru kan. Yes, of course. So saya, pada saya mungkin pengacaraan tetap sama. Tetapi this is my first time buat satu program yang live depan audience. Saya selalu. Bukan program Islami sikit ke? Islami, Islami. Why you speak bukan English? Sikit Islami. Islami. Why you speak English? Oh, tapi Fizo, macam untuk satu lagi program baru, program rehat tu pun live juga. Dia berbeza, Lofa. Kita handle, handle satu program reality show tau, berbanding dengan talk show is different. Dan sama bila orang dah terlalu skeptikal dengan program program agama. Tak semestinya agama saya kena baca doa, saya kena bagi tazkirah. Saya hanya mengacarakan. Betul. So konsep yang dibawakan satu program agama berdakwah secara santai. So itulah yang saya bawa dalam Pencerita Ummah musim kedua. Jadi apa persediaan awak sebelum awak menerima sebagai pengacara itu? Saya tengok macam mana Zizan hosting, Lofa hosting. Saya tak pernah lagi host macam tu. Belajar dengan otak-otak saya. Banyak tengok balik video-video yang sebelum ni. Tapi saya pasti berada di tempat Fizo, Fizo kena kenal ataupun mendalami setiap perwatakan peserta itu sendiri. Mesti. Kan? Saya mengambil masa berminggu-minggu jugalah untuk kenal diorang, study pasal pasal kontestan itu sendiri, pasal program itu sendiri dan saya alhamdulillah lah mendekatkan diri. Kalau Fizo nak beri apa advice? Saya tak ada advice apa-apa. Cuma saya rasa berbangga apabila Fizo berdiri di situ. Dan kalau saya, saya suka sangat kerana secara tidak langsung kita dapat belajar sedikit tentang agama, basic. Info-info yang disampaikan. Sangat baik Fizo. Tanya untuk awak. Allah, terima kasih. Allah. Yang penting pada saya lah, orang nampak program agama ni untuk orang-orang tua. Untuk orang tua. Apa salahnya kita sebagai orang muda terapkan, menggunakan medium fan base yang ada. Mungkin follower saya tak berapa ramai. Macam Zizan dengan Lofa mungkin. So sedikit sebanyak dapat menarik minat lah golongan muda untuk menonton program macam ni. Dan sebenarnya mereka rata-rata terhibur. Bukan agama tak semestinya kita pergi masjid, kita dengar kuliah semua tak ada. Tapi dengan program hiburan reality macam ni, mesej tu dapat disampaikan. Saya, saya nak cerita kan, saya nak cerita, saya nak kongsi sikit. Silakan, silakan. Terbuka lah Pencerita Ummah minggu lepas. Dan masa tu ada ayah saya, Falik, adik saya yang kecil. Terbuka maksudnya? Terbuka, maksudnya tak maksudnya macam mana lah. Tak rancang tu, tengok. Sekedar dia nak buka. Okay. And then, cakap pasal ibu kan, cakap pasal mak. Yang yang saya tertarik, adik saya yang kecil tu pun macam memang terpaku tengok penyampaian peserta dan juga Fizo mengacara. So at the same time macam saya, saya macam stay and stick to the channel. Alhamdulillah. So far okay lah, saya tengok respon di social media and then alhamdulillah untuk first episode kita dapat trending, alhamdulillah. Dan
Rata-rata okeylah kita dapat gather orang-orang muda ni. Yeah. Bila saya tengok Facebook dan social media, orang-orang muda mula tengok program-program macam ni. Dan di Pencipta Seumah setiap minggu kita akan ada kejutan. Kejutan? Macam Akademi Fantasia pula. Ada kejutan. Okey, jadi Fizu kita nak tanya dia punya date bila disiarkan semua. Itu macam mana tu? Date tu setiap hari Khamis malam Jumaat. 9 malam. Secara live 9 malam di Astro Oasis. Dan sekarang ni dah lepas hari tu episod pertama. Dan kita ada sekarang ni kita ada yang sepatutnya 10 contestant. Tapi baru masuk lagi 2. Piyu Yub dengan Piyu Rahmat yang season pertama. So pesaing akan hebat dan kejutan untuk minggu ini lebih dahsyat. Alright. Korang kena tengok. Kita akan sambung lagi dengan Fizu sekejap lagi. Yep. Kita berehat sekejap. Nampil pula dia. Lofa. Zizan. Okay. Pasal-pasal ni lama latar. Nampil.